Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini ada yang bertanya, Mas, kalau cara ambil foto sendiri di profil YouTube gimana? Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita masuk ke profil YouTube kita sendiri. Kita lihat channelnya. Selanjutnya, pilih titik tiga di sebelah kanan atas. Lalu pilih bagikan. Nah, di sini kita klik saja salin link. Kita kembali. Kemudian kalian siapkan saja browser, kalian bisa menggunakan browser bawaan Android atau browser yang kalian download dari Play Store. Oke, di sini saya contohkan menggunakan Opera browser, kita buka saja. Selanjutnya kita tempelkan link yang barusan disalin. Kita klik panah berwarna biru. Oke, sekarang sudah masuk ya. Di sini ada foto profil. Kalian tekan dan tahan beberapa detik di bagian foto profilnya. Kemudian kita klik buka gambar di tab baru. Oke, kita pindah saja. Foto profilnya sudah terbuka, namun ukurannya tidak terlalu bagus ya. Di sini, langkah selanjutnya, kita tap saja di bagian URL-nya. Kita geser. Geser ke sebelah kanan, sampai mentok. Oke, di sini ada S176 ya. Selanjutnya kita ganti menjadi 5076. Seperti itu. Lalu tap lagi panah berwarna biru. Oke, ini ukuran gambarnya sudah bagus. Nah, untuk menyimpan foto profil ini, kalian tekan dan tahan beberapa detik di bagian gambar. Lalu klik simpan gambar. Klik unduh. Oke, kita buka saja. Nah, ini dia foto profil kita yang barusan di-download. Oke ya, teman-teman, itu dia tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.